tuzib bi hati hati illatin kama ulil wal murabatu bil hurufi arba'u wa yal musanna wa dukurun tujma'u jam'a sahihan kal misalil qali wa khamsatun asbu bi mahalilillah wa an suha ma kami mudahi li wahidin min akhir ashabi fa qali kami wa kusaydi wa kudi wa kulladi rabbu wa kulladi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittihadul Huffaz Darussalam atau biasa disebut dengan Ihfad merupakan organisasi yang membantu teman-teman santri dalam memahami nazam, khususnya nazam alfiyah dan al-imriti. Di sini kami mencoba menyadarkan teman-teman bahwasanya hafal itu bukan hasil akhir, namun sebuah proses menuju paham. Karena hasil akhirnya adalah paham, sementara hafal itu adalah jembatan. Oleh karenanya kami punya moto dalam Ihfad ini bahwasanya ku hafal untuk ku paham. Bagaimana kita hafal terlebih dahulu, kemudian kita mencoba memahaminya, tidak sebatas hafal. Konsep kegiatannya kita bagi per kelompok. Alhamdulillah untuk imriti ini terdapat 9 kelompok dan untuk alfiyah awal ini terdapat 8 kelompok. Dan di setiap kelompok bervariasi, ada yang 8, ada yang 7, bahkan ada yang 12 pesertanya. Di situ nanti setiap hari kita akan mengkaji minimal 3 nazam dan maksimal 5 nazam. Bagaimana kita mengulas nazam lafaz per lafaz agar mereka mampu memahami secara ringkas apa maksud dari nazam yang sudah dijelaskan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Syarafuddin Yahya, wa ayyaduna nafi'an bi ilmihi man ittana bi hifdhihi wa fahmihi. Saya rasa penting banget untuk santri ikut organisasi Ihfad. Kenapa? Karena setelah diwajibkannya hafalan oleh madrasah diniyah, kita mencoba membantu teman-teman untuk mendalami nazam hanya sebatas terjemahnya saja. Harap kami mewakili pengurus Ihfad, semoga teman-teman sekalian bisa tetap istiqomah dalam menjalani kegiatan ini. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan program Ihfad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.